Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah nabi-nabi di TV Peradaban. Baru, Emirates sabun bidara body wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Pada episode 6 silsilah nabi-nabi kali ini, kita akan mengungkap tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut riwayat yang masyhur di kalangan ulama, Nabi Ibrahim adalah rasul yang diutus setelah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut Abraham dalam Yahudi dan Kristen adalah tokoh nabi dalam Al-Qur'an, Alkitab, dan Tanakh, dihormati dan menjadi sosok teladan dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Itulah kenapa ketiga agama tersebut yang memiliki keterikatan dengan sosok Nabi Ibrahim kerap disebut dengan agama Abrahamik. Nama Ibrahim disebutkan 69 kali dalam Al-Qur'an dan ada pada 25 surat, yakni pada surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am, At-Taubah, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Maryam, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Su'ara, Al-Ankabut, Al-Ahzab, As-Sofat, Sad, Ash-Shura, Az-Zukhruf, Al-Dhariyat, Al-Najm, Al-Hadid, Al-Mumtahana, dan Al-A'la. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124 Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim." Sebagaimana kisah para Rasul Allah yang lain dalam Al-Quran, kisah Ibrahim juga sangat menekankan pesan akan keesaan Allah, tercermin dari dialognya pada penguasa dan kaumnya. Di sisi lain, kisah Ibrahim dalam Tanakh dan Alkitab lebih menekankan pada rincian kronologis cerita. Perjanjian Allah dengan Ibrahim terkait bangsa-bangsa dan tanah terjanji juga menjadi titik pusat perhatian umat Yahudi. Sedangkan peran Ibrahim sebagai Rasul Allah yang mendakwahkan keesaan Allah tidak begitu terlihat dalam Alkitab dan Tanakh bila dibandingkan kisah Ibrahim dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak menjelaskan silsilah Ibrahim dengan rinci selain bahwa ayahnya bernama Azar, sementara dalam Alkitab dijelaskan bahwa nama ayahnya adalah Terah. Terdapat beberapa pendapat terkait perbedaan nama ayah Ibrahim dalam Al-Qur'an dan Alkitab. Menurut jumhur ahli nasab, di antaranya Ibnu Abbas, nama ayah Ibrahim adalah Tarikh atau Terah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Azar adalah nama patung yang disembah ayahnya Ibrahim. Pendapat lain menyatakan bahwa dua nama itu sama-sama dikenal, salah satu berupa nama asli, sedangkan yang lain adalah nama panggilan. Pendapat lain juga menyatakan bahwa nama Azar diturunkan dari bahasa Suryani Asar yang disebut Terah atau Tarikh dalam Alkitab. Wallahu a'lam. Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya mengutip dari Alkitab dan Taurat, silsilah Nabi Ibrahim adalah Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Sarukh bin Raghu bin Falih bin Abir bin Syadih bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan bahwasanya ibnu kandung Ibrahim bernama Amilah. Sementara menurut Al-Kalbi, ibnu kandung Nabi Ibrahim bernama Buna binti Karbita bin Karasi yang masih keturunan Arfasad bin Sam bin Nuh. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia, wilayah Mesopotamia. Kota tersebut dikenal sebagai Ur Kasdim. Hanya saja, para ahli sejarah berbeda pendapat tentang di mana tepatnya kota Ur Kasdim ini sekarang berada. Pada tahun 1927, Leonard Woolley mengidentifikasikan Ur Kasdim dengan kota kuno Sumeria, Ur, di selatan Mesopotamia, di mana orang-orang Kasdim telah berdiam pada sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Kota Ur terletak di dalam wilayah yang disebut Kaldu, yang dalam bahasa Inggris disebut Kaldea, dan dalam bahasa Ibrani disebut Kasdim, pada milenium pertama sebelum Masehi. Merupakan suatu kota suci bagi dewa bulan yang bernama Kamarina, diduga berkaitan dengan kata Arab untuk bulan, yaitu Qamar. Identifikasi dengan Ur Kasdim sesuai pandangan bahwa leluhur Abraham mungkin termasuk penyembah dewa bulan. Sedangkan dalam tradisi Islam dan Yudaisme kontemporer, situs tradisional kelahiran Abraham adalah sebuah gua di sekitar kota kuno Seleukus di Edessa, Mesopotamia Utara. Sekarang disebut sebagai Sanliurfa yang berada di wilayah Turki bagian timur. Gua ini terletak di dekat pusat kota Sanliurfa dan merupakan situs sebuah masjid bernama Masjid Ibrahim. Nama Turki untuk kota ini adalah Urfa, berasal dari nama bahasa Suryani Orhei dan bahasa Yunani Orha. Ibnu Katsir menuliskan bahwa ketika usia Terah atau Tarikh atau Azar mencapai 75 tahun, ia memiliki anak bernama Abram atau Ibrahim, Nahor atau Nahur, dan Haran. Haran kemudian memiliki anak bernama Lot atau Nabi Lut alaihissalam. Merujuk pada Alkitab, ahli sejarah menuliskan bahwa Nahur bin Tarikh memiliki putra bernama Betuel. Betuel nantinya memiliki anak bernama Ribka binti Betuel yang kemudian dinikahkan dengan Nabi Ishak bin Ibrahim. Sedangkan Laban bin Betuel memiliki dua putri, yaitu Lea binti Laban bin Betuel dan Rahel binti Laban bin Betuel, yang kemudian keduanya dinikahkan dengan Nabi Yakub bin Ishak. Ahli sejarah juga menuliskan bahwa Haran, saudara Ibrahim, meninggal saat Terah, ayahnya masih hidup. Setelah itu anaknya, yaitu Lot atau Lut bin Haran, hidup bersama Ibrahim hingga kemudian menjadi rasul untuk bangsa Sodom. Ibrahim menikah dengan Sarah. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Sarah diyakini sebagai saudari perempuan Ibrahim, satu ayah beda ibu. Hal ini dikaitkan dengan kisah Ibrahim saat ditanya oleh Raja Mesir Abimelekh tentang siapa Sarah. Ibrahim kemudian mengakuinya sebagai saudarinya dan bukan istrinya. Ahli sejarah meyakini bahwa hal tersebut dilakukan Ibrahim karena khawatir dibunuh oleh Raja Mesir kalau mengaku sebagai suami Sarah. Raja Mesir Abimelekh dikenal sangat tergila-gila dengan kecantikan Sarah dan sangat bernafsu untuk memiliki Sarah. Akan tetapi Ibrahim terus bermohon kepada Allah agar Sarah selamat dari bahaya saat dipanggil raja ke istananya. Saat beberapa kali ingin menjamah Sarah, Allah timpakan kecelakaan pada Abimelekh. Hal itu menjadikan Abimelekh akhirnya menyerah dan membebaskan Sarah dan memberikan budaknya itu Hajar sebagai pelayan untuk Sarah. Ada juga yang berpendapat bahwa Sarah adalah anak dari Haran, saudara Ibrahim, yang berarti Sarah adalah saudara perempuan Nabi Lut sekaligus adalah keponakan Ibrahim. Akan tetapi, menurut Ibnu Katsir, kebanyakan ulama meyakini bahwa Sarah adalah putri dari Haran, paman Ibrahim, di mana negeri Haran dinisbatkan kepadanya, dan ini yang diyakini lebih benar. Saat Ibrahim semakin lanjut usianya, Tetapi Sarah tidak kunjung hamil dan memberikan keturunan atau mandul, dan Nabi Ibrahim sangat merindukan anak sebagai penerus perjuangannya. Sarah akhirnya memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi. Ahli sejarah meyakini bahwa Hajar adalah seorang putri dari Raja Maghribi yang masih keturunan Nabi Saleh alaihissalam. Ayah Hajar kalah dalam peperangan dengan Raja Mesir. Kemudian Raja Mesir menjadikan Hajar tawanan dan pelayan di istananya. Tidak berapa lama setelah menikah dengan Ibrahim, Hajar pun hamil dan melahirkan anak yang bernama Ismail, yang selanjutnya dari Ismail melahirkan keturunan bangsa Arab Musta'aribah, hingga sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Hajar meninggal pada usia 90-an tahun dan Nabi Ismail memakamkan ibunya di sekitaran Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Setelah Hajar melahirkan Ismail, tidak lama setelah itu Sarah pun hamil dan melahirkan Ishak, dan Ishak pun kemudian menjadi Nabi dan Rasulullah sebagaimana Ibrahim alaihi salam. Dari Ishak ini kemudian lahirlah keturunan banyak para nabi-nabi dan Rasulullah, terutama dari kalangan bangsa Bani Israel. Disebutkan juga dalam Alkitab bahwa setelah Sarah meninggal, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Kontoro atau Ketura dalam bahasa Ibrani. Beberapa penafsir Yahudi berpendapat bahwa Kontoro sebenarnya adalah Hajar. Disebutkan bahwa Kontoro adalah nama asli Hajar, dan Hajar sendiri adalah julukan atau label yang bermakna orang asing. Meski demikian, pihak yang menolak pendapat yang memandang bahwa Hajar dan Kontoro adalah orang yang sama adalah gagasan rabbinik tua yang tidak memiliki dasar. Kitab Yobel juga menyatakan bahwa Ibrahim tidak menikah dengan Kontoro sebelum Sarah meninggal. Dari Kontoro ini, Nabi Ibrahim memiliki 6 anak, yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Ahli sejarah mengidentifikasi bahwa anak keturunan Zimran bin Ibrahim kemudian mendiami wilayah kota Arabia Zabran antara Mekkah dan Madinah, atau yang sekarang disebut Jeddah. Sedangkan Yoksan bin Ibrahim memiliki anak yang bernama Sheba dan Dedan. Diyakini anak keturunan mereka mendiami daerah Beersheba, merupakan kota yang terletak di Israel bagian selatan dan merupakan kota terbesar di padang gurun Negev. Sedangkan dari Medan bin Ibrahim lahirlah bangsa Madan yang kini bermukim di beberapa wilayah di Iran dan Irak. Midian bin Ibrahim melahirkan keturunan bangsa Madian yang kemudian menjadi kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam. Terletak di sebelah barat Laut Hijaz, di pantai timur dari Teluk Aqaba, dan ke arah utara Laut Merah, tepatnya di daerah Al-Bada. Keturunan dari Ishbak bin Ibrahim tidak banyak diketahui. Ahli sejarah hanya menuliskan bahwa mereka adalah bangsa Jasbuku yang kemudian bersama bangsa Madian kemudian berintegrasi dengan bangsa Arab. Adapun untuk yang terakhir, Suah bin Ibrahim, tidak ada catatan dari ahli sejarah tentang anak cucu keturunannya sampai sekarang. Abu Qasim As-Suhaili dalam At-Ta'rif wal-A'la menuliskan, setelah Kontoro meninggal, Ibrahim menikahi Hajun binti Amin. Dari Hajun ini, Nabi Ibrahim memiliki 5 anak, yaitu Kaisan, Sauraj, Amim, Lutan, dan Nafis. Akan tetapi, tidak banyak disebutkan tentang keturunan selanjutnya dari anak-anak Ibrahim bersama Hajun tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa mereka tidak melahirkan keturunan lagi setelahnya. Nabi Ibrahim diyakini hidup antara tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi dan meninggal pada usia 175 tahun. Sebagian ahli sejarah menyebut usia Ibrahim saat meninggal adalah 190 tahun. Akan tetapi Ibnu Hibban menuturkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Ibrahim khitan saat berusia 120 tahun. Setelah itu ia hidup selama 80 tahun. Ia dikhitan di Qudum. Hadis ini menunjukkan bahwa usia Ibrahim saat meninggal 200 tahun. Nabi Ibrahim dimakamkan di kawasan Murabba'ah Hebron, bersebelahan dengan makam Sarah istrinya. Komplek kawasan makam Nabi Ibrahim ini sekarang dikenal sebagai kawasan Ibrahim Al-Khalil di Hebron, Palestina. Wallahu a'lam bis-shawab.